teman-teman Suka Bonsai, ketemu lagi dengan channel Suka Bonsai. Kali ini Suka Bonsai akan membahas tentang cangkok, teknik cangkok untuk geometri. Ada posisi yang sulit untuk dicangkok. Nah, seperti apa teknik itu? Simak video sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi supaya mendapatkan pemberitahuan video-video kami yang terbaru. Ini adalah hasil dari cangkok pada batang yang sangat sulit dicangkok, yang sangat mepet. Ini bisa diakalin dengan cangkok susu seperti ini. Ini dari batang yang lain disisipkan ke sini. Kalau sudah menyatu, tinggal potong. Disisipkan pada cabang yang sudah didesain. Dari indukannya itu. Prinsipnya tidak jauh berbeda dari cangkok pada umumnya. Ini di masukin ke situ dulu, disisipkan, nanti kalau sudah menyatu tinggal potong. Ini dari sini, dari pohonnya, dari cangkokan juga, dari cabang yang panjang, disisipkan ke situ. Nanti kalau sudah menyatu dipotong. Ini pengambilan makanannya dari situ, lewat cabang kecil ini yang tadinya sudah disambung. Ini teknik sisip, cangkok sisip ini namanya. Nanti kalau sudah dirasa mau dibikin kaki, atau ini dicangkok lagi, dicangkok keliling, supaya kakinya juga keliling. Sebenarnya tadinya ini adalah cabang teman-teman Suka Bonsai yang dibentuk dulu pada indukannya, tapi karena proses cangkoknya tidak ada ruang, maka dibuatlah sistem cangkok seperti ini. Ini nantinya juga dicangkok lagi supaya kakinya nantinya tidak over. Ini adalah indukannya teman-teman Suka Bonsai. Tadinya dari sini, dari cabang yang ini, yang sudah dipotong ini, karena tempatnya mepet untuk dicangkok seperti pada umumnya, akhirnya dicangkok seperti itu tadi.
Ini salah satu yang sudah jadi, yang sudah enak dipandang. Ini adalah proses penambahan cabang dengan cara disambung, disisipkan atau dicepitkan. Nanti kalau sudah menyatu, tinggal dipotong. Yang perlu diperhatikan, bahan yang untuk menyambung itu masih satu jenis, bukan berbeda pohon.